Selamat datang di YouTube aku. Ketemu lagi dengan Santi. Nah, ini hasil dari karya aku hari ini. Aku mau tunjukin ke kalian bagaimana cara aku mendapatkan rambut aku sampai bervolume kayak gini ya. Ini rambut, kan rambut aku tuh lurus dan gak bervolume ini. Dan sekarang ini rambut aku bervolume ya, jadi kelihatan tebal gitu ya kan. Ya, nggak perlu berlama-lama, aku mau tunjukin ke kalian bagaimana cara aku ini, cara aku mencatok curly agar rambut aku bervolume. Oke, tapi jangan lupa like dan subscribe video aku, dan enggak, jangan sampai ketinggalan video-video lainnya. Jangan sampai kalian nonton video aku setengah-setengah, karena aku mau tunjukin ke kalian bagaimana caranya untuk curly rambut aku. Jadi jangan lupa ya, subscribe ya, subscribe agar kalian enggak ketinggalan video aku selanjutnya. Tekan loncengnya dan komen di bawah jika aku ada kekurangan gitu ya. Oke, dadah, jangan lupa. Oke. Halo, selamat datang di YouTube aku. Ketemu lagi dengan Santi. Ini aku mau buat kasih tahu ya, buat kasih tahu cara catok curly rambut aku sehari-hari. Jadi aku mau tunjukin ke kalian gimana cara aku catok rambut, catok curly ya. Oke, ini ya rambut asli aku. Jadi nggak perlu lama-lama, aku mau kasih tunjukin cara catok curly aku. Ini aku pakai catok dari Juipi, J-U-U-I-P-L. Nanti kalau mau minat dengan catokannya, langsung saja ke Instagramnya, itu terpercaya. Oke, jadi aku sudah manasin catok ya. Sekarang aku sebelum catok biasanya pakai vitamin rambut yang elips-elips gitu, cuman karena sudah habis jadi aku ya ini ya. Aku sebelum catok rambut aku dibagi dua gitu. Dan ini kan rambut aku modelnya di atasnya panjang, di atasnya ini agak pendek ya, pendek, dan di bawahnya agak panjang. Jadi aku mau bagi dua, dan sebelah sini aku ikat dulu. Aku ikat ya. Aku ikat pakai karet aja. Lihat. Dan di sini aku bagi dua lagi. Bagian lain. Nah, sudah jadi kayak gini rambut. Dan ini kebetulan rambutku agak panjang, agak tebal ya, jadi aku bagi dua lagi ya. Yang ini, yang sisanya ini aku ambil sedikit ya. Sedikit kayak gini, dan aku catok. Ini aku curlingnya bagian bawah, jadi aku catok dulu kayak gini. Nah, ini kan udah lurus ya.
Jadi aku tuh mau catok ke dalam gini. Lagi kayak gini, dan aku tarik ke belakang, masuk ke belakangnya. Dan aku bagi dua lagi. Aku catok lagi. Dan aku ambil lagi, aku catok lagi, dan aku masukin lagi kayak gini ya. Nah, sekarang oke, aku lanjutin aja sebelah ini ya. Nah, ini aku sudah selesai ya. Sudah selesai di sebelah maksudnya. Jadi aku beralih ke sebelah. Aku bagi dua lagi ya.
Nah, sekarang aku sudah selesai bagian bawah ya. Ini hasilnya, kan? Dan ini kan rambut bagian atas aku kan agak pendek, jadi aku lurusin aja. Sekarang ini udah selesai, ini hasil catokannya tuh kan. Dan aku balik ke belakang ya. Jadi Dadah.